Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan channel kita di 82 RF, channel selalu meliput dan menginformasikan tentang peternakan kambing dan domba yang ada di wilayah pedesaan. Kali ini kita berada di Pasar Hewan Tulungagung, yaitu di Beji. Ini satu paing, ini adalah pasar paing. Kali ini kita akan melihat kambing, harga kambing, dan juga ini di sini juga ada pasar sapi juga jadi satu. Seperti apa keseruannya? Kita ikuti video berikutnya. Tapi jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kita bisa mengikuti konten kita berikutnya. Yuk kita masuk. Ini untuk kambingnya ada di belakang. Kita lihat, kita cek ke sana ini. Ini jadi satu pasar paing Tulungagung. Jadi kambing sama sapi jadi satu. Di sini kita akan pantau harga kambing hari ini. Ini kita bisa lihat keramaian pasar paing ini di Beji Tulungagung. Baik, kita akan bertanya ini ke salah satu dagang kambing ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Pagi. Ini dengan Pak siapa ini? Pak Widodo Mas. Pak Widodo. Ini Pak Widodo ini bawa dagangan berapa Pak ini Pak? Banyak, di grupak, Mas. Oh, di grupak banyak? Ada. Wah, ini harga berapa Pak ini Pak yang putih ini? Yang putih 25,5. Ini jantan Pak ya? Iya, senduro Mas, jenis Mas. Oh, jenis senduro, tapi ada Mas, ini senduro ya, senduro kok Mas? Senduro Mas. Ini ada senduro. Senduro ini antara ini sendang karo meduro Mas. Ah, sendang meduro ini teman-teman semua. Nah, ada kambing senduro ini. Ini tawarnya berapa Pak ini Pak? Ya ini Pak Wid. Ya 25 ada yang 25 jantan spek senduro. Jantan. Tapi ada tanduknya nih teman-teman. Ya ini yang hitam, sudah Mas. Ini bakalan semua ini. Ini bakalan jantan Western senduro. Mintanya 25 ini pada pagi hari ini. Ini proses tawar-menawar ini Pak Widodo ini. Ini mudah-mudahan bisa jadi ini deal ini. Kita saksikan proses tawar-menawar Pak Widodo. Yaudah Pak Wid, terima kasih atas informasinya. Mungkin bila teman-teman bisa pesan ke Pak Wid ini, alamatnya ada di desa mana Pak alamatnya? Di rumah. Di Sanduko. Nah, nanti nomornya akan kita cantumkan nanti. Baik teman-teman, ini kita akan tanya-tanya ke dagang yang lain ini. Nah ini selamat pagi Pak, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam Bang. Ini dengan Pak siapa ini? Wah, Pak Roni Santana Siregar dari Pamekasan nih. Dari Pamekasan ini kita berada di pasar paing Tulungagung ini. Ini dagangannya apa Pak? Dagangannya udah biasa-biasa aja. Ada yang hamil, ada yang anak beranak nih. Ini ada hamil. Wah ya. Ini bagus juga ini. Asli aku duduk di turunan sana. Besar. Duduk di turunan. Duduk di turunan ya. Ya turunan sana, Malasan. Ini harga berapa? Pak ini Pak ini tawarnya 23 aja, enggak jauh-jauh Bang. Tawarnya 23 nih. Nanti masuk CTP ini. Bisa kita lihat teman-teman ini. Posturnya juga bagus. Jangan harga 23. Ini matang Pak, hamil Pak. Ini hamil-hamil Mas. Oh, ini hamil. Hamil-hamil betul. Berapa bulan? Berapa bulan? Ini ya mungkin kalau 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulan. Ini teman-teman bisa kita lihat hamil 3 bulan ini. Posturnya juga bagus. Insyaallah kan. Ini yang anak-anak.
Nah, ini yang anak-anak Pak ini ya? Ya, ini anak yang beranak ini. Abang ini. Nah, 48 harganya. 48. Nah. Indukan sama anaknya 2 ini Pak. Anaknya 2, perempuan sama lelaki. Jantan betina. Nah, jantan betina. Tawar berapa Pak ini, Pak? Ini 48. 48 nih, teman-teman. Harga 48 ya. Update sekarang 48 di Pasar Pahing. Pasar Pahing. Nanti kasih naikkan ya. Ini jika teman-teman ada yang pesan ini dengan Pak siapa ini? Pak Roni Santana Siregar, Malasan ya. Malasan ini. Betul-betul. Bisa dicantumkan berapanya, Pak? Oh, bisa-bisa. Berapa nomor berapa? 081-359-398-147. Ini kita bisa langsung ke Pak Roni Santana. Pak Brengos ini. Santapan nomor Santana. Oke, Pak, terima kasih. Oke, konfirmasinya sama-sama, mudah-mudahan bisa bermanfaat sama teman-teman ini. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita tanya-tanya lagi ke pedagang yang lain ini, teman-teman. Oh, nah ini. Ini assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mas. Dengan Mas siapa ini? Ali. Mas Ali. Ini Mas Ali. Dagangannya apa, Mas? Ini, Mas? Ini babon hamil muda. Ini babon hamil muda ini. Ini bisa kita lihat. Ini pasarannya kambing hamil muda. Ini harga berapa mas ini tawar? 21. Ini mintanya 21 teman-teman ini. Ini hamil muda. Hamil berapa bulan mas? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ini bisa kita lihat teman-teman. Hamil muda jenis jawa randu. 1,5 bulan. Kita lanjutkan lagi ke pedagang yang lain ini. Kita cari yang jantan, coba kita tanyakan. Ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Pagi. Pak ini dengan Pak siapa ini Pak? Pak Jimat. Pak Sinten? Pak Kajimat. Pak Kajimat. Nah, ini dagangannya bunti Pak Kajimat ini. Ini jantan sedaya ini. Ini jantan semua ini Pak Kajimat ini, teman-teman. Ini dagangannya jantan semua. Ini semua dagangannya Pak Kajimat. Wih, jerabang semua ini, teman-teman. Pak J, yang jantan ini harganya berapa Pak? Ini Pak, kira-kira Pak? 35. Ini mintanya 35, teman-teman. Sampun puel, ya? Sudah puel? Itu belum. Ini belum puel ini, bisa untuk pejantan juga nih, kelas bligon teman-teman. Ini belum puel. Terus yang ini pinten Pak niki, Pak? Maaf, jantan. Pinten? 39. Ini mintanya 39 dari Pak Haji nih. Teman-teman. 39. 39. Nah, 39 mintanya. Posturnya juga bagus, kelas bligon. Ini bisa buat pejantan nih, teman-teman ini. Juga pejantan juga ini. Yang ini pinten mas? Minta ya mas. Pejantan ini? 4.000. Wih, harganya fantastis juga ini, tak kasih bigon. Tapi posturnya juga bagus ini. Oke, terima kasih Pak Haji. Iya, iya, sama-sama. Atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari pedagang yang lain. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Salam. Oh, waalaikumsalam. Dengan Pak Sinten Pak? Pak Din. Pak Din. Ini bisa kita lihat Pak Din ini dagangannya. Ini dagangannya apa Pak Din? Dagangannya babon anak-anak. Anak-anak wedok. Babon anak dua. Ini teman-teman. Ini anaknya jantan betina. Ini usia pinten Pak ini anaknya? Usia pinten anaknya? 1 bulan. Sekitar 1 bulan. Ini teman-teman. Babon sa anake. Babon 2 ekor anak. Pinten Pak tawarnya Pak? 42. Tawarnya 42. Anak jantan betina Pak nggih, anake. Jantan betina. Ini lagi transaksi sama Bapak ini teman-teman. Monggo Pak, suwun Pak, terima kasih. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba kita tanya-tanya lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbah.
Kalian mbah sinten iki? Mbah Hambali. Mbah Imam Hambali. Kunti dagangipun, Mbah? Dagang iki. Ini Mbah Hambali ini punya dagangan betina. Bakalan betina. Ini sepetang orang, Mbah iki. Oh, doro sian. Ini kan metang iki. Doro, ini doro. Ini udah hamil, hamil berapa bulan, Mbah? Hamil 2 bulan. 2 bulan nih. Spek merah, Jawa Randu. Ini mulai pinten Mbah niki, Mbah, mintanya? Mulai Selawi, 2,5 juta. 2.500.000. Ini teman-teman bisa kita lihat. Mintanya 2.500.000 untuk Jawa Randu Merah. Ini posternya juga lumayan kelas Jawa Randu. Matur suwun, Mbah. Informasine. Nggih, asalamualaikum. Suasana di pasar hewan beji. Ini di belakang ada dagangannya kambing semua. Ini adalah pasar kambing di beji. Kita akan cek-cek harga lagi, kita tanya-tanya lagi untuk hari ini. Assalamualaikum, Mbak. Ya, ini kita lanjutkan lagi. Wah, ini ada jenis gede sekali ini. Pak Din, ini usia berapa, Pak Din? Sepuluh. Wah, kambing ini usia. Usianya berapa, Pak? Ya? Usianya 1 minggu. Usia sekitar 1 minggu. Ini. Wah, ini 1 minggu juga di pasar juga ada ini. Ini kita tawar pinten, Pak? Tawar 150. Tawarnya harga murah meriah 150 betina. Monggo yang minat. Harga murah meriah ini. Itu saja teman-teman informasi terupdate harga kambing pagi ini Sabtu 18 September 2021 di Pasar Pahing Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.